Assalamualaikum dan selamat datang setelah lagi video panah pertama pada Aman Zomai. Hari ini kita ada panah pertama untuk smartwatch 2 daripada Sony. Jadi ini sebuah jam pintar yang diperkasakan dengan Android ICS. Dan jika saya boleh tunjukkan anda di sini, terdapat beberapa aplikasi yang telah pun dimuat turun pada peranti ini. Jika saya boleh tunjukkan beberapa fungsi yang ada, sebagai contoh anda boleh melihat waktu dan meletakkan alarm. Terdapat juga fungsi untuk membaca email anda. Fungsi Facebook, dan anda boleh melihat status. Dan apa yang kami rasakan menarik di sini ialah sebuah, jika anda lihat ikon pada bahagian bawah bahagian kanan, jika anda melakukan pairing smartwatch ini kepada peranti Android anda. Sekejap, saya scrolling. Okey. Jika dikatakan peranti pintar anda hilang, nanti tak tahu di mana ia pergi, anda boleh gunakan fungsi ini untuk mencari peranti yang hilang itu. Kita telah pairkan dengan Xperia Z1 di sini, dan ia dapat mencari manakah anda meletakkan peranti anda tadi. Terdapat beberapa warna untuk peranti ini, bukan saja berwarna hitam seperti anda lihat sekarang. Dan kami difahamkan smartwatch itu akan mula terjual di Malaysia seawal Oktober hadapan. Dan anda boleh memuat turun aplikasi-aplikasi yang ada. Kami difahamkan terdapat lebih kurang 200 aplikasi yang juga compatible dengan aplikasi yang ada pada smartwatch 1 yang dikeluarkan Sony sebelum ini. Jadi, ini adalah pandang pertama untuk Sony smartwatch 2, peranti pintar kedua mereka. Kita lihat sangat berapa ya rupanya, dengan butang yang juga seakan-akan yang ada pada peranti Xperia yang ada sekarang. Baiklah, sekian saja untuk waktu ini. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada kami, sila langgani channel kami di Amans. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.